Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview Hot Wheel Bonecycle. Ini adalah Hot Wheel Bonecycle edisi McD yang keluar di US. Ini di Indonesia sangat jarang dan menjadi incaran para kolektor Bonecycle. Tidak masuk di Indonesia, cuma keluar di Amerika dan sampai di Indonesia harganya jadi tinggi. Nah, teman-teman, kita lihat secara dimensi dia lebih besar daripada Bonecycle reguler. Oke, ya sedikit lebih besar daripada Bonecycle reguler, dan materialnya ini adalah dia plastik, dan ini di sini adalah plastik transparan untuk birunya ini. Dan knalpot di sini berbeda dengan Bonecycle biasa yang ikut dengan mesin chrome. Ya, di sini mesin knalpot chrome semua kesatuan dengan tengkorak ini skull. Nah, di sini dia berbeda, knalpotnya ikut sama base dan tengkoraknya ini adalah biru plastik transparan, semuanya dari plastik, base plastik. Dan satu keistimewaan yang saya suka adalah dia mempunyai mesin pullback, teman-teman. Ya. Nah, di sini asiknya lagi adalah kita pakai baut, terus baut segitiga. Nanti kita coba bongkar. Oke, kita coba jalan min di sini. Ya, ini pullback mirip dengan Bonecycle yang terbaru 2021 edisi Indomaret atau bukan, tapi saya menemukannya di Indomaret. Nanti kita buka ya teman-teman, kita bandingin. Ini juga mempunyai motor pullback. Yes. Oke, kita lihat materialnya. Lumayan berat. Bodinya kita dapat logam, teman-teman, metal. Jadi berat. Ini untuk mesin plastik dan ban karet. Oke. Bannya karet, teman-teman. Kita coba buka pintunya ya. Ini openable door. Oke. Bawa pakai baut depan. Ini ada motornya di belakang. Oke, kita coba jalanin. Loh. Kurang panjang sepertinya. Woi, jalan woi. Jalan tapi nggak tahu kenapa nggak mau kenceng ya teman-teman. Atau ini kita tarik agak jauh. Kalau diangkat dia mau berputar kenceng, tapi kenapa kalau di bawah dia nggak mau? Kita coba lagi sampai hampir full. Awas, go. Sepertinya mesinnya terlalu lemah atau terlalu kecil untuk menggerakkan mobil. Mobilnya lumayan berat soalnya teman-teman. Ya, berbeda dengan punya McD, dia kenceng teman-teman, punya McD. Wow.
ini pakai obengnya segitiga ya. Kita bikin mata obengnya. Oke, demikian teman-teman review kita kali ini. Saksikan review-review kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini jika bermanfaat. Bye-bye.